Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam semangat untuk para petani muda. Mudah-mudahan sahabat tani semuanya selalu diberikan kesehatan. Nah, sahabat tani semuanya, kembali lagi bersama YouTube channel saya untuk Jasgo, channel yang membahas tentang pertanian. Nah, kali ini saya akan membahas apa kegunaan herbisida Lindomin 860 SL. Nah, seperti apa dan berapa dosis yang akan saya gunakan. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, dan jangan lupa like, share, komen supaya channel ini selalu bersemangat berbagi tips-tips tentang pertanian. Jangan lupa di share dan dibagi supaya edukasi tentang pertanian ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Nah, di sini atau di sore hari ini saya tadi habis selesai nyemprot. Tidak secara detail saya akan tunjukkan karena keterbatasan waktu, karena ini sudah sore. Yang penting penjelasan nanti akan bermanfaat untuk sahabat tani, untuk khususnya para pemula. Nah, apa sih herbisida Lindomin dari produk Nufarm? Di sini herbisida ini fungsinya yaitu untuk mengendalikan rumput yang ada di tanaman padi kita. Jadi Lindomin ini bisa disemprotkan di tanaman padi. Apa sih kelebihan dan kekurangan? Ayo kita simak sama-sama. Nah, di sini kita akan jelaskan dahulu apa fungsi atau isi dari herbisida sistemik ini, dan untuk mengendalikan apa. Herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna coklat tua untuk mengendalikan gulma daun lebar, gulma berdaun sempit dan teki di pertanaman padi, sawah, tebu, jagung, karet, tanaman hasil, maksudnya tanaman menghasilkan, dan kelapa sawit, tanaman belum menghasilkan. Nah, jadi itu sahabat tani, penjelasan dari herbisida Lindomin ini. Nah, untuk kegunaan herbisida ini khususnya di tanaman padi ya, di sini tertera ada tanaman padi, tebu, jagung, karet dan kelapa. Nah, terutama kita bahas di padi dulu atau padi sawah. Nah, gulma berdaun lebar dosisnya adalah 0,5 liter sampai 1 liter, volume 200 sampai 500 liter per hektar. Jadi biasanya kita gunakan, atau saya gunakan tadi sekitar 5 tank atau 6 tank untuk tanaman setengah hektar. Jadi bisa 12 tank untuk 1 hektar. Nah, saya menggunakan 1 liter ini, maksudnya ini sekitar 400 mili, maksudnya 400 mili untuk setengah hektar. Jadi sahabat tani semuanya yang ingin menggunakan Lindomin ini, usahakan minimal 2 botol untuk mengendalikan rumput berdaun lebar ataupun berdaun sempit dan jenis-jenis teki-tekian. Nah, nanti sahabat tani semuanya yang kurang paham, coba browsing daun lebar seperti apa, daun sempit seperti apa, teki-tekian seperti apa. Nah, kebanyakan kalau di sini rata-rata seperti ini rumput. Nah, saya ambilkan. Nah, sahabat tani semuanya, seperti ini. Nah, ini saya taruh dulu. Nah, jadi sahabat tani semuanya, rata-rata seperti ini. Ini kalau di wilayah kami disebut namanya gabesan atau parabola, suket atau rumput parabola. Nah, itu di sini menggunakan Lindomin ini itu hasilnya bisa maksimal, tergantung dosis ya. Kalau dosis per tangki, sahabat tani semuanya bisa dikasih 2 tutup Lindomin. Nah, jadi 2 tutup Lindomin untuk 1 tangkinya. Nah, jadi itu sahabat tani semuanya. Nah, selain dosis, kekurangan atau kelebihan perlu kita jelaskan di sini. Kelebihan dari
Lindomin ini, yaitu dengan harga yang sangat murah. Dulu saya beli sekitar 40.000, tapi sekarang sudah 50.000 karena semua obat-obatan alhamdulillah bisa naik semuanya. Mudah-mudahan nanti padinya juga bisa mahal. Nah, jadi itu kelebihan dari Lindomin ini, dan hasilnya bisa maksimal untuk mengendalikan rumput yang ada di tanaman padi kita, seperti rumput ini yang saya pegang ini. Ada lagi rumput itep sapi, kalau orang sini bilang itu bisa mati sempurna juga, yang penting dosisnya bisa maksimal. Nah, jadi itu. Nah, selain dari kelebihan Lindomin ini, ada satu kekurangan dari Lindomin yang saya gunakan ini. Jika obat-obatan ini mengenai padi, kalau kita semprot pasti terkena padi, kecuali disemprotkan di bawah, tetapi akan sangat lama untuk mengendalikan rumput yang ada tanaman padi kita. Bisa sehari itu tidak selesai kalau di bawah. Jadi saya gunakan di atas, jadi supaya terkena semuanya, rumput terkena, padi pun bisa terkena. Tetapi tidak apa-apa, efek dari Lindomin yang akan saya jelaskan ini yaitu dia akan menimbulkan padi, warna dari padi tersebut akan berubah menjadi agak tebal atau kaku, dan dia akan melebar. Tetapi ini tidak akan merusak atau mengurangi hasil dari padi tersebut. Nah, jadi kalau yang belum pernah pakai, ya untuk para petani pemula, jangan kaget jika menggunakan Lindomin ini. Dia akan, kalau orang Jawa bilang, akan geradak, bisa megar semuanya. Nah, kalau saat padi kita megar seperti ini, jangan kita turun ke sawah, karena saat padi kita terkena obat ini akan megar. Nah, itu biasanya agak rapuh atau bahasa Jawanya getas, gampang patah. Nah, saat itu jangan sampai sahabat tani semuanya terjun ke sawah dulu. Usahakan minimal 5-7 hari baru bisa dilalui. Nah, itu sedikit lebihnya tentang Lindomin, cara menggunakan dan dosis. Nah, mudah-mudahan sahabat tani semuanya, khususnya pemula, bisa teredukasi apa yang saya sampaikan ini, dan cara saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sahabat tani semua yang belum subscribe video ini tentang pertanian ini, monggo di subscribe. Subscribe itu gratis. Jangan lupa di share, dibagikan, supaya edukasi pertanian ini bermanfaat bagi semua sahabat tani semuanya, khususnya untuk para petani pemula. Oke, sampai di sini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.